Bertemu kita kembali, saudara penonton yang dirahmati Allah. Bila kita bercakap tentang batas pergaulan antara lelaki dan perempuan ini, ya, disebut bahawa pergaulan lelaki dan perempuan ini setengah orang dia tak faham. Dia kata adik-beradik, bukannya orang lain. Ya? Adik-beradik. Maka datanglah seorang sahabat. Rasul menyebut, Iyakum wadduhul ala nisa. Jangan suka pergi bercampur-campur sangat dengan perempuan, tak ada sebab. Ada sebab, kerana bekerja, kerana bermesyuarat, ada hal tak apalah. Dia tak ada sebab, suka jenis suka kawan dengan orang perempuan. Ya Rasulullah, afara'aital ham. Sahabat kata, Rasulullah bukan orang lain ni, ipar dua birah saya lah juga. Rasulullah jawab apa? Qala alhamu wal maut. Ipar dua itulah yang boleh membawa bencana yang lebih hebat. Betapa banyak kes-kes yang berlaku. Perceraian dik kerana berkenan dengan adik ipar, dengan abang ipar, akhirnya bercerai dengan orang ni, berkahwin dengan biras, dengan sesama dan sebagainya. Maka Rasulullah meletakkan garis. Kita kadang-kadang kita tak faham, kita sangka bukannya orang lain. Ya, masuk duduk tak ada siapa dalam rumah pun kita sama-sama masuklah. Ini kena jaga sebab ini batas dalam Islam. Dan begitu juga kalau kita di dalam bekerja, ada lelaki dan perempuan, kita tengoklah. Orang kata alakat. Alakat ni maknanya ala kadar lah. Sekadar perlu. Sekadar yang perlu kita membantu, kita membantulah. Ini suami kena jaga hal ini. Jangan sampai membuka jalan kepada isteri untuk membolehkannya bercampur lelaki dan perempuan. Ada di antara kita yang isterinya kerja shift malam. Suami tak kisah nak pergi ambil isteri. Allah, you dengan kawan ofis saya tumpang je lah balik dengan dia. Tak boleh tuan-tuan. Dalam Islam ada batas. Di tengah malam ni macam-macam boleh jadi. Maka kalau sampai pada waktu malam, batas Islam tidak mengizinkan perkara ini berlaku, suami wajar, wajib kena pergi ambil isteri dia. Susah macam mana pun, kena rasa susah payah demi Islam. Sebab itu dalam satu hadis, bila bercakap persoalan batas berkawan ini, Nabi menyatakan dalam satu hadis, la tusafirul mar'atu illa wa ma'aha zi mahramin wa la yadkhul 'alayha rajulun illa wa ma'aha mahramin. Jaga baik-baik, orang perempuan ini jangan pergi berjalan seorang-seorang kecuali lah dia ada teman. Ya, maknanya kata ada mahram dia yang ikut dia. Abang ke, adik ke, terutamanya pada perjalanan yang jauh, yang dikhawatiri mungkin timbul permasalahan, ada teman. Kalau tak ada mahram pun, kata setengah ulama, boleh jemaah wanita yang dipercayai, bawa dua tiga orang kawan. Jangan duduk jalan seorang-seorang malam-malam. Ini kita tengok, kita baca dalam surat khabar. Mengadu dirogol. Kenapa? Macam mana boleh jadi? Sebab dia pergi rumah lelaki, memang ramai lelaki pergi seorang-seorang. Macam mana tak jadi? Kita dedahkan diri kita pada suasana yang telah digariskan Islam. Tak boleh. Seorang perempuan jalan pergi ke rumah lelaki-lelaki. Bila dirogol bergila-gila, kita nak menyalahkan orang. Rujuk semula bahawa Islam telah meletakkan garis dan panduan di sana ada. Dan begitu juga bila kita berkawan, dia ada batasnya. Wanita terutamanya kena jaga. Dari segi paling penting tutur kata. Lalu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bila kita berkawan, kita jaga baik-baik. Fala takhdu'na bil qawli fayatma' allazi fi qulubihim maradun. Bila orang perempuan berkawan dengan orang laki-laki, berkawan maksud saya bergaul lah, ya, pejabat ke apa-apa ke. Jangan lembutkan, lunakkan bercakap tu sampai tersentuh hati laki-laki, sebab dalam hati tu memang duk ada penyakit dah. Orang laki-laki ni memang mudah tersentuh dengan orang perempuan. Kita duk bagi pula pada dia jalan, maka jadilah macam-macam. Cakap ni over-over lembut kan. Ya? Cakap seperti biasa lah. Seperti biasa. Ya? Cuma tidak kasar. Jadi jaga dari segi tutur kata, bimbang dalam Islam. Bila bercampur kadang-kadang kerana tutur kata pun boleh menyebabkan timbulnya pergaulan yang tak baik. Ini kena jaga. Ya? Bahkan kita tengok juga bagaimana Islam telah menyatakan bahawa bahagian saf orang Islam pun diatur. Saf orang laki-laki diatur, orang mudanya di sebelah depan. Saf orang perempuan pun diatur begitu juga, bahawa orang mudanya ini duduk di sebelah belakang, supaya takut bercampur itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Tapi kalau kita jaga batas-batas yang telah kita bincangkan sebentar tadi, maka insya-Allah kita boleh, kata orang, mengelakkan daripada timbul fitnah-fitnah yang tidak diingini. Jadi tadi kita telah membincangkan soal waktu juga diambil kira, tengah malam ke,
soal perjalanan diambil kira, jauh dekat kena ada mahram, kena ada kawan yang ikut dan teman dan sebagainya. Soal berapa ramai yang berkawan pun kena ada, tak boleh setakat berdua-duaan saja berkawan. Ada setengah orang silap faham, bagi mereka lesen ataupun lesen bertunang itu sudah boleh menjadi sebagai lesen untuk melanggar batas-batas. Tidak, tidak. Kalau berkawan niat kerana berkahwin pun, kena makna kata ada langkah-langkah yang diusahakan ke arah itu. Bertunang lepas itu menyegerakan perkahwinan selepas pertunangan. Ini duduk berkawan saja, bimbang dalam Islam. Kita manusia, tuan-tuan dan perempuan. Dan Nabi telah menyatakan bahawa ada syaitan yang senantiasa mencari jalan untuk memisongkan manusia. Sebab itu, khawatir kepada isteri-isteri Nabi, maka telah diletakkan syarat yang lebih. Kalau isteri Nabi ini telah disebut dalam ayat Al-Quran, para sahabat nak cakap dengan isteri Nabi, cakap melalui warak hijab. Ada makna kata hijab. Bimbang, takut-takut mereka teringin dekat isteri Nabi. Sedangkan isteri Nabi itu haram untuk dikahwini oleh orang Islam. Sampai kepada taraf yang macam tu. Sebab itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena jaga batas. Kalau kita sebagai mak bapak, kita kena lihat taraf dan batas pergaulan anak-anak kita, yang perempuan dengan yang lelaki. Takkan dibiarkan sampai tengah malam, bawa balik anak kita pukul 12 tengah malam, sampai kita tak jaga dengan siapa dia berjalan, berapa ramai. Dan kalau sesama perempuan pun, kita kena tengok, jaga sampai jangan tidur satu selimut dan sebagainya. Kalau segala garis panduan Islam ini kita pelihara, maka insyaAllah tak akan jadi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat ini. Yang penting kita berbalik kepada apa yang telah dijelaskan tadi. Di sana ada batas dari segi waktunya, dari segi auratnya, dari segi dengan siapa kita berjalan, ke mana dan adakah boleh menimbulkan fitnah suasana mereka berada. Jadi insyaAllah dengan penerangan ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita dapat jelas tentang tuntutan Islam yang sebenar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri cerdik yang soleha, mata penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan. Isteri cerdik yang solehah.